Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel and welcome to my channel buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Oke guys, jadi kali ini aku mau review jujur skincare terbaru aku. Di sini aku pakai skincare dari Garnier Life Complete, guys. Nah, kenapa aku memutuskan buat pakai skincare dari Garnier Life Complete ini? Sedikit cerita aja nih guys nih. Kemarin kulit muka aku tuh sempet kering, benar-benar kering, terus kayak mengkelupas gitu dan juga timbul bintik-bintik merah yang kayak mau jadi jerawat gitulah guys ya. Aku nggak tahu sih itu efek samping dari skincare dulu aku atau enggak dari hal yang lain. Tapi aku tuh orangnya kepoan nih guys nih. Aku tuh kepo, pengen banget coba rangkaian skincare dari Garnier Life Complete. Akhirnya aku coba, setelah satu kali pemakaian wajah aku yang tadinya kering itu benar-benar berubah jadi lembab. Kering di muka aku tuh benar-benar hilang dalam waktu satu hari aja ya guys ya. Ini benar-benar jujur pengalaman pribadi aku. Nah, buat si bintik-bintik merah yang tadi mau jadi jerawat itu tuh hilang sekitar 3-4 hari pemakaian dari Garnier Life Complete ini guys. Ini setelah 1 minggu pemakaian, kalian bisa lihat dong hasilnya kayak gimana. Jujur aku suka banget sih dari produk ini, bikin muka aku lebih lembut dan juga kesegaran dari lemonnya itu top pokoknya. Nah, produk apa aja sih dari Garnier Life Complete yang aku beli? Pokoknya ditonton terus sampai akhir. Jadi guys, kali ini aku mau jelasin tahapan dari skincare yang aku pakai dan juga manfaat dari setiap produknya guys. Sebelum itu, aku beli rangkaian produk Garnier ini di Shopee. Nama tokonya dan link tokonya aku bakal tulis di deskripsi. Ini tuh no endorse ya guys ya. Kenapa aku rekomendasiin tokonya? Karena ini tuh toko yang khusus banget jual produk Garnier dan juga barangnya 100% ori, no KW-KW guys. Dan yang paling penting buat harganya, ini tuh harganya bersahabat banget di kantong karena setiap produknya tuh banyak banget diskonannya guys. So, kita langsung mulai aja. Oke guys, buat yang pertama aku mau bersihin muka aku dulu. Di sini aku bersihinnya pakai Garnier Micellar Water yang kuning. Kenapa aku pakai yang kuning? Karena itu ampuh banget buat ngangkat kotoran di muka, apalagi bekas make up, terutama make up yang waterproof. Dan juga argan oilnya tuh bisa membantu merawat dan juga menutrisi kulit wajah kita guys. Nih, micellar water yang kuning. Kita langsung ambil kapas, kita tuangin deh guys. Kita bersihkan sisa-sisa make up dan juga kotoran yang ada di kulit wajah kita guys. Kotor banget ya. Oke guys, buat yang kedua di sini aku mau pakai foamnya. Nih, kita langsung buka. Kurang, dikit lagi. Foamnya, buat teksturnya ini tuh lembut banget ya si foamnya tuh. Buat manfaatnya, si foam ini tuh terbuat dari bahan alami sari lemon yang bisa membersihkan wajah dengan lembut dan bisa membantu mencerahkan kulit wajah kita guys. Si foamnya, kita langsung aplikasikan ke kulit wajah kita ya guys. Kalian usap-usap kayak gini, usap-usapnya dengan lembut ya, dengan lembut, jangan dibejek-bejek gitu. Wanginya segar banget guys, dan juga pas kita usapkan di kulit wajah kita ini tuh benar-benar lembut,
Setelah ini, kalian bisa langsung bilas wajah kalian dengan menggunakan air. Airnya pakai air biasa aja ya, nggak usah pakai air hangat. Guys, ini aku udah bilas muka aku, sekarang aku lanjut pakai scrubnya. Ini tuh salah satu scrub yang mudah banget buat dibilas. Ini tekstur scrubnya. Teksturnya nggak terlalu kasar, masih ada kayak tekstur halusnya. Kebanyakan scrub kan teksturnya agak kasar gitu. Kalau ini enggak. Jadi menggerinjilnya nggak terlalu menggerinjil gitu kan. Gimana sih pokoknya gitulah. Nih. Buat pemakaian scrub diusahakan seminggu 2 sampai 3 kali aja, sama kayak kalian pakai masker. Nih. Kita langsung lanjut aplikasiin ke kulit wajah kita. Buat scrub ini tuh mengandung 1000 mikrobit yang ampuh banget buat membersihkan kulit muka kita secara menyeluruh ya guys. Apalagi kandungan dari sari lemon alami. Selanjutnya aku mau pakai Yuzu Peel Off The Mask. Ini tuh masker yang diperkaya dengan lemon yuzu yang dikenal sebagai kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Masker Peel Off The Mask ini tuh dapat melembutkan kulit wajah serta membersihkan sisa kotoran dan juga sel kulit mati, serta bisa membuat kulit kusam menjadi lebih cerah guys. Kita langsung pakai aja ya. Agak susah ya. Aromanya wangi banget guys. Kita pakai tangan aja kali ya. Kalian bisa langsung aplikasiin ke kulit wajah kalian. Masker ini tuh agak-agak perih gitu ya guys. Dan juga aromanya menyengat. Hindari area mata ya, soalnya bakal bener-bener perih kalau ini tuh kena di mata ya. Setelah kalian aplikasiin di seluruh kulit muka kalian, kalian tunggu selama 10-15 menit, pokoknya sampai masker ini tuh benar-benar kering. Dan kita tunggu guys. Guys, ini maskernya udah kering. Kita langsung buka aja. Guys, kita buka maskernya. Ini guys, hasil dari masker. Setelah ini kita langsung bilas pakai air. Dibilasnya pakai air biasa aja. Air dingin ya. Oke guys, ini aku udah bilas. Aku mau lanjut tahap berikutnya. Di sini aku mau pakai Super Essence. Nah, si Super Essence ini tuh mengandung White Speed dan vitamin C tertinggi dari rangkaian Garnier Light Complete lainnya. Ini tuh bisa menyamarkan noda hitam dan juga membuat kulit tampak lebih cerah. Yang lebih bagusnya, aku suka tuh karena ini tuh bisa menghilangkan jerawat. Yang aku bilang tadi, aku tuh ada bintik-bintik merah yang akan jadi jerawat itu. Ini tuh salah satu penghilangnya guys, si Super Essence ini tuh. Kita langsung pakai ya guys. Kalian ratakan.
Ya, rumahnya benar-benar seger lah, guys. Gak usah diragukan lagi. Si Light Complete ini tuh semua produknya bikin seger di kulit wajah dan juga aromanya tuh bikin rileks. Oke, setelah ini aku mau pakai Milky Toner. Nih, si Milky Toner ini tuh mengandung sari lemon yang bagus buat kulit kita, yang bisa membuat kulit kita tuh lebih halus dan juga lebih cerah merata, guys. Nih, si Milky Lemon ini. Kita langsung pakai buat teksturnya. Ini benar-benar lembut. Selembut susu ya, karena Milky Toner. Dan aromanya seperti biasa, seger banget. Ini dia guys, salah satu produk favorit aku, serumnya guys. Nih, kita langsung buka. Ini dia tekstur dan warnanya. Warnanya tuh putihnya tuh putih pekat gitu ya. Nah, ini dia. Dan itu lembut banget ya, guys. Dan yang paling penting, ini tuh ringan banget pas dipakai di kulit wajah kita. Si serum ini tuh bisa menyamarkan noda hitam dan juga bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat di kulit wajah kita ya. Aromanya seger. Ini salah satu produk favorit aku, serumnya. Aromanya benar-benar bikin rileks banget, guys. Bikin glowing seketika. Oke, guys, yang terakhir aku pakai sleeping mask. Sleeping mask ini tuh mengandung prebiotik yogurt dan juga vitamin C dari ekstrak lemon. Krim ini menutrisi kulit untuk membantu memperbaiki sel yang rusak sekaligus mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati di wajah kita dalam satu malam, guys. Nih, si sleeping mask ini. Kalau siang biasanya aku pakai serum krimnya, guys. Nih, yang ini. Serum krim ini tuh mengandung vitamin C yang bisa mencerahkan dalam waktu 3 hari dan juga bisa menyamarkan noda hitam dan bisa menghilangkan bekas jerawat karena mengandung SPF 36 PA++ dan juga vitamin lemon yuzu dari Jepang, guys. Pokoknya mantep banget, guys. Kita langsung pakai sleeping. Guys, ini dia hasil dari skincare rutin Garnier Light Complete versi aku. Ini dia hasilnya, bikin kulit muka aku glowing seketika. Jujur sih aku suka banget sama skincare ini. Alhamdulillah cocok juga di kulit muka aku. Nah, buat kalian yang pengen coba, boleh juga, siapa tahu kalian cocok juga pakai skincare ini. And pokoknya semoga bermanfaat lah ya video dari aku. Buat yang suka jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thanks for watching, see you on my next video. Bye-bye.